Ibu Henny Christianus selaku pendiri Yayasan Tangan Pengharapan dan Bapak Yohanes Christianus sebagai ketua yayasan kembali melakukan kunjungan tahunan pada tanggal 15 hingga 16 Agustus 2024. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, saya baru saja mendarat di Kota Merauke, Papua. Dan sebentar lagi saya dan tim akan mengunjungi sekolah berasrama Tangan Pengharapan yang sudah berdiri sejak tahun 2016 di Kota Merauke, Papua. Ikuti perjalanan kami saat ini. Kedatangan mereka disambut hangat dengan tari-tarian yang dibawakan oleh anak-anak asrama. Pemasangan mahkota khas Papua menjadi tradisi untuk menyambut tamu yang datang. Saya akan menjadi seorang pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Suasana haru pun meliputi kunjungan kali ini. Bismillah, kau tetap tersenyum. Meski aku sering berbuat salah, kau tetap memberikan senyum dan cinta. Tak pernah sedikit pun meminta balasan. Aku tahu semua itu agar aku bahagia. Peninjauan langsung ke fasilitas sekolah termasuk ruang kelas, asrama, dan sarana pendukung lainnya juga dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah berasrama Merauke. Inilah asrama pertama Tangan Pengharapan di Indonesia, di ujung timur dari mulai matahari terbit, barulah ke barat. Di tempat ini kami bangun di tahun 2016, ya. Lalu kemudian di susu Kupang. Iya, Kupang. Setelah Kupang, Jakarta. Jakarta. Juga. Kemudian next kita akan bangun di Bali untuk anak-anak kuliah. Kemudian kita mungkin akan bangun di Papua Barat, ya. Yes, saya percaya bahwa lewat support saudara kita akan membangkitkan yaitu 1000 pemimpin bagi Indonesia. Amin. Tak lupa berkoordinasi dengan pemimpin asrama dan para guru juga dilakukan sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap program kami berjalan dengan baik dan siap menghadapi setiap kendala dan tantangan ke depan. Kami berdoa agar apa yang sudah tabur dan sudah lakukan bagi pendidikan anak-anak Papua, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, dan kita akan melihat ke depan, Papua akan membawa nama harum bagi Indonesia.